Ya, teman-teman. Oke. Kita ya. Sekarang kita tutup dulu. Kami menunggu proses. Terima kasih ya. Jadi operasi penutupan ini berdasarkan surat tugas dari Kasatpol PP Kota Malang ya. Yaitu pertama dasar hukum kita adalah perda terkait dengan tempat larangan pelacuran dan perbuatan cabul. Yang kedua terkait dengan perda tantibum yaitu ketertiban umum dan lingkungan. Terus yang ketiga terkait dengan perda kepariwisataan. Terus dilanjuti peraturan wali kota tentang SOP Satpol PP sama SOP terkait dengan apa peraturan wali kota tentang struktur organisasi Satpol PP yang mempunyai tugas fungsi untuk penertiban. Nah dalam hal ini juga memperhatikan satu yaitu adanya berita acara hasil kesepakatan antara pemilik atau pengelola dengan warga ya bahwa mereka akan tutup operasional. Jadi kami mempertegas dari kesepakatan itu. Yang kedua yaitu adanya terkait dengan putusan pengadilan tindak pidana ringan bahwa tempat ini sudah 3 kali kita razia dan memang terbukti ada tamu pemondok yang melakukan perbuatan cabul melalui aplikasi online tertentu yaitu prostitusi online. Tapi kita mengenakan terkait dengan perbuatan cabul terkait dengan perda itu. Terus yang ketiga, surat pemberitahuan dari Satpol PP bahwasanya usaha ini harus ditutup 21 Mei 2023 sampai kepastian hukum terkait dengan perizinannya. Kepastian hukum perizinannya bagaimana? Apakah perizinan yang lama itu dicabut atau perizinannya itu baru atau enggak? Itu nanti tergantung dari perangkat daerah terkait. Kami menunggu sambil belum ada keputusan kepastian hukum terkait dengan perizinannya ini masih berlaku. Kecuali kalau sudah ada keputusan dari perangkat daerah bahwa boleh operasional akan kita buka. Tapi kalau dicabut akan kita tutup selamanya. Tapi atau nanti ada izin baru terserah. Nanti perangkat daerah terkait yang akan meneliti, memeriksa, kita lanjut. Tapi selain itu juga yang perlu diperhatikan dasar hukumnya kita itu tadi yaitu Perda 8 tahun 2006 terkait dengan tempat larangan pelacuran dan perbuatan cabul. Itu yang sudah 3 kali kita masih di sini dan terbukti berdasarkan putusan dari pengadilan hakim.